dari cabai-cabai saya, teman-teman ya. Dan ini akan saya timbang, teman-teman ya, buat teman-teman tonton sampai selesai video saya, biar tahu berapa banyak ini yang satu pohon tadi, teman-teman ya. Dan ini juga semuanya nanti akan saya timbang, ya, teman-teman ya. Banyak banget panenan cabai saya. Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Yuli Japung. Hari ini saya mau panen cabai, teman-teman ya. Dan ikuti video saya sampai selesai, teman-teman. Karena saya mau timbang berapa kilo cabai saya semuanya, teman-teman ya. Dan nanti untuk pohon yang paling besar itu nanti akan saya pisahkan di plastik, dan saya akan timbang sendiri berapa berapa banyak ya dalam satu pohon yang gede itu nanti, teman-teman ya. Yuk ikuti video saya panen cabai, teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk video Yuli Japung Channel. Yuk panen cabai dengan saya. Nah itu dia, teman-teman, pohon yang paling besar itu nanti akan saya timbang sendiri ya. Itu dia buahnya ya, banyak sekali teman-teman. Dia sangat lebat. Tuh buahnya sampai bawah-bawah, teman-teman. Nanti ini akan saya timbang dan akan saya sisihkan sendiri, teman-teman. Buahnya itu benar-benar tidak mengecewakan ya. Dan itu juga, dan itu bawang putih, teman-teman, bawang putih saya. Dan semuanya cabai-cabai saya akan saya panen, teman-teman. Itu dia juga, teman-teman ya, cabai saya dalam satu pohonnya ini. Ini yang akan saya petik duluan, teman-teman ya. Sekarang panen cabai dengan Yuli Japung. Ini dia, teman-teman, cabai saya ya. Beneran. Sekarang petik cabai yang ini ya. Cabai. Kali ini badannya gini. Teman-teman tunggu sampai selesai video saya ya. Nanti akan saya timbang berapa hasilnya untuk cabai yang ini. Ini banyak banget, teman-teman. Jadinya mungkin video saya agak lama ya. Ini metiknya harus saya pegangin, teman-teman ya. Kalau tidak dipegangin, dia itu akan patah tangkainya. Jadinya sayang ya. Saya bingung mana yang harus saya pegangin. Gak minum-minum gini, teman-teman. Aduh,
sampai bawah-bawah teman-teman, beneran. Ini cabai saya, banyak sekali yang naksir bibitnya ini cabai saya teman-teman. Saya itu kalau ngambil tangan satu, takut tangkainya patah ya, karena ini lembut banget teman-teman. Wah, ini cuma satu batang, ini belum ada apa-apanya teman-teman. Ini belum dapat separuh loh. Aduh, pada jatuh, tangan saya gak muat. Ditunggung. Tuh kan kalau nggak dipegangin, yang hijau ikut kepetik teman-teman. Ini tangan saya yang satunya megangin kamera.
tuh sampai juga teman-teman ya, belum selesai semua nih kata teman. Kita coba sendiri. Dingin ya teman-teman di sini. Ini akan saya sisihkan sendiri dan nanti akan saya timbangi plastik, dan saya akan lanjutkan panen di cabai-cabai saya yang lainnya juga. Sekarang saya akan masukkan cabai saya yang ini ya, yang barusan panen ini tadi, satu batang ini teman-teman. Ini plastiknya.
ini cabainya besar-besar, teman-teman, ini gak seberapa pedas ya. Nah teman-teman, ini sekarang cabai saya yang bijinya hitam ya. Tuh, gede banget ya. Nah ini lagi. Ini yang lainnya masih. Nih, ini dia. Di sebelah situ masih banyak. Ini juga di bawah-bawah teman-teman.
ini lagi cabe. Ini cabe rokoto, teman-teman ya. Ini cabe bijinya warnanya hitam. Ya. Dia bentuknya seperti paprika, hampir besar seperti paprika, tapi ini cabe. Ini pedesnya setara cabe habanero, teman-teman. Ya, pedesnya ini setara cabe habanero tuh. Dan ini juga, ini seperti aja ya sekalian. Ini masih ada tuh, tuh ya. Ini masih hijau juga, ini juga. Tuh, itu juga di dalam tuh, teman-teman tuh. Tuh di sana juga tuh. Dan ini juga ya kan, petit habanero. Ini dia habanero saya sampai dia ya sampai kering-kering di pohon, teman-teman ya. Karena cuaca itu dingin banget, saya mau panen itu angin kayak gitu. Jadi dingin. Tuh, habanero saya, teman-teman. Nih sampai jatuh, teman-teman ya. Dan ini cabai keriting, saya akan petik juga. Dan ini habanero masih ada satu dia yang merah. Yang hijau sebagian masih ada ya, teman-teman ya. Dan ini juga, ini habanero juga. Ini juga saptik. Ini cabai besar ya. Tuh, teman-teman, cabainya besar. Masih ada cabai keriting juga. Ini cabai habanero juga, teman-teman. Tuh, wow. Keren sekali. Ini kalau cabai habanero ini gampang banget dia dipetikin ya. Tidak perlu tangkainya dipegang. Karena dia buahnya cukup besar. Dan petiknya itu gampang banget, teman-teman. Dan ini cabai saya juga. Ini cabai udah. Pada akhirnya mau selesai juga. Dalam greenhouse, teman-teman ya, greenhouse saya enggak seberapa banyak tanamannya. Itu sebagian kenikir saya ada yang mau mati.
Nah, teman-teman, ini dia ya panenan saya. Tuh. Ini yang pohon paling besar tadi. Dan ini semua dari cabai-cabai saya. Teman-teman ya. Dan ini akan saya timbang, teman-teman ya. Buat teman-teman tonton sampai selesai video saya biar tahu berapa banyak ini yang satu pohon tadi, teman-teman ya. Dan ini juga semuanya nanti akan saya timbang ya, teman-teman ya. Banyak banget panenan cabai saya. Nah, teman-teman, ini timbangannya tuh zero ya, kosong. Jadi ini sekarang yang cabai yang paling besar pohonnya ya, ini akan saya timbang, teman-teman. Wow, 1032 gram. My God, 31. So that's 1.03 kilo. Wow, 1 kilo lebih, teman-teman. Ya, tuh, teman-teman bisa lihat kan? Ini plastiknya ini agak goyang-goyang, teman-teman ya. Jadinya itu kadang 1031, kadang 1030, teman-teman ya. Tuh kayak gitu kalau plastiknya goyang. Dan teman-teman, ini semuanya ya akan saya masukkan di dalam plastik. Ini masih saya timbang. Jadi akan saya timbang semuanya. Ini akan saya masukkan ke dalam plastik sini juga semuanya. Nah, ini kembali kosong. Dan ini semuanya cabai campuran ya, habanero sama yang ini juga, teman-teman. Ini akan saya masukkan ke dalam plastik. Dan ini saya jadiin satu, tidak saya lepas plastiknya, teman-teman ya, karena plastik itu kan tidak mempengaruhi timbangan ya. Jadinya panen cabai saya yang kali ini berapa gram? Two and a half kilo in total. Oh my God. 2.474, so that's 2,474 gram. Wow. Which is 2.747, basically nearly 2.5 kilo. Hampir 2,5 kilo, teman-teman ya, panenan cabai saya. Wow, so amazing. I'm not buying a chili anymore. Lupa satu, teman-teman. Put it on again. Ya. Ketinggalan satu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia hasil panenan cabai saya. Dan ini juga. Jadi total semuanya hampir 2,5 kilo kurang sedikit, teman-teman ya. Ini semua cabai-cabai dari kebun saya sendiri. Oke deh, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk video Yuli Japung channel ya. Panen cabai hari ini dengan Yuli Japung. Buat teman-teman yang sudah selalu mensupport video Yuli Japung, terima kasih banyak, teman-teman ya. Ini dia cabenya tuh glowing. Oke deh, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lagi. Selalu dukung video Yuli Japung channel, teman-teman ya. Thank you for watching Yuli Japung channel. Have a good day. Salam sehat dan salam sukses selalu, teman-teman ya. Kita kalau mau nanam sesuatu itu pasti menghasilkan, teman-teman ya, kalau kita rawat penuh kasih sayang dan penuh perhatian, teman-teman ya, pasti menghasilkan. Nah, see you on my next video, teman-teman. Love you all, bye bye. Happy gardening with Yuli Japung. Tuh, teman-teman, 2,5 kilo, teman-teman ya, kurang sedikit lagi, tinggal mungkin kalau tambahin saya tambahin lagi. Saya petik beberapa biji mungkin 2,5 kilo, teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, di kebun masih banyak banget. Masih bakalan saya petik lagi, teman-teman ya. Ini dia cabenya. Cabai Yuli Japung.